ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Para jemaah, para ikhwan yang berada di Masjid Ridatul Shalihin, para pemirsa Rojak TV dan pendengar radio Rojak dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dari pembahasan kitab Ad-Dawa dawa di sini قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي سنن ابن ماجه من حديث ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسال الله يغضب عليه وهذا يدل على ان رضاه في سؤاله وطاعته واذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه kama anna kulla bala'in wa maksiatin fi ghadabihi Dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Abi Hurairah beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa yang tidak mau minta kepada Allah maka Allah akan marah kepadanya Ini menunjukkan bahwa keridhaan Allah ketika kita mau minta dan mau taat kepadanya, maka ketika Allah ridho, setiap kebaikan berada dalam ridhonya, sebagaimana setiap balak dan maksiat berada dalam kemurkaannya. Dari keterangan beliau ini dan juga hadis yang dibawa oleh beliau, kita bisa mengambil pelajaran para ikhwan, para jemaah rahmati Allah bahwa Allah subhanahu wa taala senang Allah taala ridho kalau kita mau berdoa dan minta kepadanya dan sebaliknya kalau kita tidak mau minta Allah taala marah ya. beda dengan manusia kalau manusia diminta ya semakin diminta semakin marah ya. kalau Allah tidak diminta maka Allah taala marah keriduan Allah subhanahu wa taala Kembali kepada semua bentuk ketaatan. Begitu pula kemurkaan Allah Swt kembali kepada semua bentuk perbuatan maksiat. Maka antara ridho ya, dan ketaatan dan antara kemurkaan dan maksiat ini adalah sebab akibat ya, bahwa al jaza min jinsil amal balasan sesuai dengan perbuatannya. Orang yang berbuat baik akan mendapatkan balasan yang baik. Orang yang berbuat buruk akan mendapatkan balasan yang buruk. Maka keburukan apa ya, dibandingkan dengan kemurkaan Allah Ta'ala? Dan kebaikan apa dibandingkan dengan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau Allah ridho, ya maka apa sebagaimana Allah ridho kepada para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajari tahtahal anhar khalidina fiha abada dalikal fawzul azim Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah maka Allah Ta'ala menyediakan sorga-sorga dan itu merupakan kemenangan yang besar selanjutnya wa qadda karul imamu ahmadu fi kitab zuhud atharon anallah la ilaha illa ana jika raditu baraktu wa laisa li barakati muntaha wa idza ghadibtu la'antu wa la'nati tablughu sabi'a Kemudian kata Ibnu Qayyim Ibnu Qayyim mengatakan dan sungguh Imam Ahmad telah menyebutkan dalam kitab zuhudnya satu asar ya, di sini tidak disebutkan dan saya dapatkan asar ini tidak marfu umrah Nabi tapi mauquf kepada Wahab bin Munabbih dan sanadnya dikatakan sahih ya yaitu apa anallah la ilaha illa ana aku adalah Allah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku idza raditu baraktu kalau aku ridho maka aku aku memberikan keberkahan kalau Allah ridho Allah akan memberikan keberkahan Ketika seseorang menjalankan ketaatan, maka itu adalah keridoan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketaatan yang bagaimana? Ketaatan yang sesuai dengan yang diridhoi Allah. Seperti perkataan Syaikhul Islam ibnu Taimiyah, definisi ibadah, al ibadah, ismun, jamiun, lima yuhibul wa min al wal afal, al wal batinah. bahwa ibadah adalah satu nama yang mencakup segala sesuatu yang diridhoi Allah Ta'ala. Baik ucapan maupun perbuatan, yang dohir maupun yang batin. Sebab ada orang e, untuk menyatakan kecintaan kepada Allah tapi tidak diridhoi Allah Ta'ala. Kenapa? Karena caranya tidak sesuai dengan yang diridhoi Allah. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yafir lakum dunu bakum. Katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah, itiba it kepada Nabi. Bagaimana Nabi mewujudkan cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Seperti orang baca la ilaha illallah, baca la ilaha illallah, kemudian Allah, Allah, kemudian huwa, huwa, kemudian huhu dan berjoget. Untuk mendapatkan keriduan Allah. Padahal itu jauh. Kenapa? Tidak diajarkan seperti seperti itu. Nah ini para ikhwan ya. Kemudian kata beliau, eh, kemudian asar selanjutnya, walaihsa libarokati muntaha maka keberkahanku tidak ada ujungnya, ya, tidak ada habisnya. Ini merupakan apa? Merupakan fadl dan keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah diberkahi, apa sih barokah itu? Nah, barokah itu adalah kelebihan. Seperti danau dikatakan albirkah. Karena apa? Airnya melu melimpah. Ya, albirkah. Albarokah kelebihan. Maka berkahnya Allah tidak ada ujungnya. Wa ghadibtu la'antu. Ini ini penting untuk diperhatikan ya. Kalau aku murka, aku melaknat. Walaknati tablugus sabi Sementara laknatku ya sampai kepada tujuh turunan. Sampai tujuh turunan. Kalau kita lihat hadis eh apa ayat dalam surah Al-Kahfi itu ya penjagaan Allah, keberkahan diberikan sampai tujuh turunan juga. Ya. Ketika Nabi Musa bersama Khadir berada di satu kota, di situ ada tembok yang mau roboh. Kemudian dibangun sama keduanya. Sama Khadir yang sebagai eh, uh, apa? mendapat ilham dari Allah Ta'ala. Kemudian disampaikan sebagaimana dalam firman Allah, fa'amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati. wa kana wa kana abuhuma sholiha. adapun dinding yang mau roboh ini milik kedua anak yatim yang berada di kota ini kenapa kalau dibiarkan roboh harta simpanannya bisa diambil bisa di, bisa diambil ini harta simpanannya apa dijaga dengan cara ya dibangun tembok tersebut apa alasannya? Wa kana abuhuma soliha. Karena kedua orang tuanya adalah orang yang soleh. Ya. Ayahnya orang yang soleh. Wa kana abuhuma soliha. Nah di dalam tafsir Ibnu Kathir atau juga uh, tafsir ya, yang lain disebutkan ternyata anak tersebut adalah keturunan yang ketujuh. Maka kalau kebaikan orang tuanya bisa dirasakan sampai tujuh turunan, ya ternyata di sini juga laknat juga bisa sampai kepada tujuh keturunan. Allahu a'lam bishawab. Oleh sebab itu hendaklah kita menabung sebagai se sebuah investasi bagi anak-anak kita. Kelak mereka bisa merasakan kesolehan orang orang tuanya, kebaikan orang tuanya. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu hutujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ya. Di sini menjaga sampai kepada anak-anak kita. Ya, seperti tadi, fa'amal jidaru fa'kana ligulamain yatimaini fil madinati wa kanata kan Abu Masolihah tembok yang mau robot tadi milik kedua anak yatim di kota ini yang di bawahnya itu ada harta simpanan dari ayahnya. Ya. Dan ayahnya orang yang soleh. Ternyata ayahnya ada kakek yang ke tujuh ke atas. Ini penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini dalam asar ini Ya, asar ini mau kuf kepada Wahbi bin Ibu Nabi, ya tidak sampai makhluk kepada Nabi. Disebut oleh Imam Ahmad juga dibawa oleh Ibnu Qayyim. Di mana keduanya sangat tetap dalam masalah hadis ya. Dan dikatakan ini asar ini sahih. Ya. Yang menarik bagi kita apa? Bahwa ketika Allah murka kepada seseorang, Allah akan melaknatnya. Dan lak laknatnya Allah akan sampai kepada tujuh tujuh turunan. Allah waalaikumsalam. Ya, ya. Allah waalaikumsalam. Namun uh, kita tujuh turun yang mana? Nanti mungkin, saya pernah nih uh, orang tua saya begini-begini, tapi alhamdulillah tidak. Ya, kita tidak tahu. Ya, dan alhamdulillah benar -benar kita dilindungi oleh Allah Taala. Kalau kita tahu dari orang tua kita masa hidupnya. banyak melakukan kemukul, melakukan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah maka potonglah dengan kita istighfar memohon ampun untuk beliau tetap adalah orang tua kita dan kita memohon ampun untuk kita agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala <tuh> walaqad dallal aqlu wan naqlu wal fitratu wa tajarubul umami ala ikhtilafi ajnasiha wa milaliha wa nihaliha ala annat ila rabbil alamin wa talaba ta mardatihi ya, wal birra wal ihsana ila khalqihi min a'dhamil asbabil jalibati likulli khairin ya. akal nakal dan fitrah ya. dalil akal dalil nakli fitrah manusia dan juga pengalaman yang dialami oleh berbagai macam manusia baik agamanya Ya, kelompoknya menunjukkan bahwa tak korup kepada Allah, beribadah yang benar kepada Allah, kemudian meminta keridoannya. Perbuatan baik kepada makhluk itu semua merupakan sebab di antara sebab-sebab yang agung yang bisa meraih kebaikan. Nah, di disini ingin penulis ya ingin menjelaskan kepada kita bahwa hubungan sebab akibat ya sub hubungan sebab akibat antara perbuatan baik ya atau ketaatan kepada Allah itu akan mendatangkan berbagai macam kebaikan dan banyak bukti-buktinya intan surullah yansurkum kalau kalian menolong agama Allah, Allah tolong kalian. Dalam Allah Taala akan mengokohkan kedudukan kalian. Nah, ini sebab akibat. Dengan sebab kita menolong agama Allah, Allah akan turunkan pertolongan kepada kepada kita. Ya. Termasuk juga dalam isyarat. Ya. Uh, apa? Nabi bersabda, Hal tun saruna, turzakuna illa bidu'afaikum bukankah kalian mendapatkan pertolongan dan rezeki dari Allah dengan sebab adanya orang-orang du'afa dari kalian salat mereka dengan sebab doa mereka dengan sebab keikhlasan mereka ini sebab akibat oleh sebab itu kita harus mengetahui sebab-sebab ini ya ada sebab syar'i ada sebab kauni sebab syar'i kita pelajari dari dari agama Jariqul dan Anas dan Sunnah, ya. Ada pun sebab kau ini bisa lihat dari pengalaman. Nah maka disini disebutkan oleh beliau bahwa dilengkapi akal, dalil akli, dalil nakli, fitrah manusia, kemudian pengalaman, pengalaman dari umat-umat terdahulu bahwa apa? Bahwa tak korup kepada Allah. Kemudian ridhonya perbuatan baik kepada makhluk itu termasuk perkara yang sangat besar untuk menjadi sebab mendapatkan segala kebaikan. Walladina jahadufina. fina, lanah Barang siapa sungguh-sungguh jalan kami, kami tunjukkan jalan kami. Ya. Barang siapa menolong agama Allah, Allah akan tolong dia. Nah ini para jamaah bagi sebaliknya wa adda duha min akbaril asbabil jalibati li begitu sebaliknya ya perbuatan jauh dari Allah tadi taqarrub kepada Allah jauh dari Allah talabu mardatihi ridonya kebalikannya adalah murkanya albir wal ihsan ya kebalikannya asyar keburukan kepada makhluk itu juga menjadi sebab yang besar yang bisa mendapatkan berbagai macam keburukan ya berbagai macam keburukan famas tu dilibat ni'amullah taala was tud fi'at nikmatuhu bimizli taatihi wa taqrab wa taqrab ila halqihi ya maka uh, nikmat Allah ya apa saja yang akan didapatkan dari nikmat Allah dan juga untuk menghindari dari murkanya Allah dengan melakukan ketaatan dan bertakarub kepada Allah serta berbuat baik kepada makhluk ya ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ad bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa hasanin bertakwalah kepada Allah dimanapun kau engkau berada ya kemudian iringi perbuat yang buruk dengan yang baik, Anda bisa menghapus. Kemudian pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Ya, ini agama Islam menunjukkan bahwa hablum minallah ya, tidak bisa berdiri sendiri tanpa hablum minannas. Begitu pula hablum minannas juga harus diiringi dengan hablum minallah. Sehingga dikatakan oleh beliau bahwa nikmat Allah bisa didapat dan murka Allah bisa dihindari dengan mengerjakan ketaatan kepadanya, tak korup kepadanya dan berbuat baik kepada makhluk. Ya, berbuat baik kepada makhluk. Sebab banyak orang yang waduh ibadahnya hebat tapi sesama manusia tidak bisa berhubungan dengan baik. Ya. Sehingga dia merasa loh, kenapa ya kehidupan saya kok selalu begini. Padahal kan secara hukum sebab akibat, kalau dia itu baik, pasti kehidupan baik. Ya, kalau dia baik, pasti kehidupan baik. Berarti apa? Di sini harus ditinjau baiknya seperti apa? Apakah imbang? Hablum minallah dan hablum minannas. Ketaatan kepada Allah dan juga berbuat baik kepada manusia, kepada makhluk, baik, tapi pada hewan enggak baik. Ya, ada kucing yang kasih makan sampai mati menyebabkan masuk neraka. Ya. Irhamu mafil ardi irhamku mafil sama. Sayang yang di bumi maka akan menyayangi kalian yang di langit. Man lam yurham, man la yurham Orang yang tidak man la yurham la yurham. Orang yang tidak menyayangi tidak akan di, disayang. Apa ini. Ya. Oleh sebab itu ketika kita mengalami suatu musibah, hal yang tidak menyenangkan, nah coba kita evaluasi, untuk proyeksi. Bagaimana hablu Allahnya Bagus. Hablu minannasnya? Minan nah, ini barangkali yang kurang. Hablu bagus, barangkali hablu ku kurang. Nah, ini. Maka kalau <coughs> kedua-duanya ada, kata beliau ini akan menjadi sebab ya yaitu mendapatkan kebaikan. Loh, kok masih musibah bisa jadi juga juga kebaikan? Karena tidak ada bagi orang beriman itu tidak baik ya, orang beriman itu semua baik. Ajaban li amril mu'min fa inna amruhu kullahu khair wa laysa dhaqa li ahadin lil mu'min in asabathu sarra syakara fa kana wa in asabathu dharra sabara fa kana khairallahu rahim muslim. <tidak> sungguh menakjubkan orang beriman karena semua urusan baik baginya hal itu tidak ada kecuali bagi orang beriman jika ia mendapatkan suatu kenikmatan dia bersyukur dan menjadi kebaikan kenikmatan itu baginya ketika ia dapat musibah dia bersabar dan menjadi kebaikan baginya idza aradallahu bi'abdihi alkhaira ajjala lahul uqubata dunya wa idza aradallahu bi'abdihi amsaka bidambihi hatta yuwafi bihi Kiamat. Jika Allah menghendaki kebaikan pada hamba, disegerakan akibat dosa dia di dunia. Berarti ketika ada musibah, pada hakikatnya merupakan ke kebaikan. Makanya ada ungkapan hikmah di balik musibah. Ya. Dan kalau Allah menghendaki keburukan, dibiarkan dia dengan dosanya, dibalas kelak pada hari kiamat. Namun yang menyenangkan dan nikmat, ya adalah kita diberikan kemudahan, diberikan kelapangan, bukan istidroj, ya. kemudian juga diberikan pahala yang sangat besar. Termasuk orang yang diampuni dosanya. Maufiro itu apa? al maufiro artinya adalah uh, satur dunub. Ya. Ditutupi dosa-dosa bersama dengan apa? dilindungi dari akibat dosa tersebut. Ya. Dosanya di, ditutup, kemudian dia dilindungi dari akibat perbuatan dosa. Oleh sebab itu banyak istighfar, ya, banyak istighfar. Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama'a alaikum midrara wa bi amwali wa banina wa jannatin wa Aku katakan agar kalian istighfar pada Allah, Allah Maha Pengampun. Niscaya akan memberikan air yang cukup. Kemudian niscaya berikan anak-anak yang cukup. Niscaya diberikan kebun-kebun dan sungai-sungai, buah-buahan yang cukup. Ini para jemaah rahmat Allah, ya. Banyak istighfar, jangan merasa tidak punya dosa. Sebab kalau dosa dibiarkan akan melahirkan dosa yang lain. Dan kalau dosa dibiarkan akan melahirkan matinya hati. Kuluba, wa Wa tarku hayatul qulubi, Wa khairun li Abdullah Ibn Barak mengatakan Aku melihat bahwa dosa itu Bisa mematikan hati Dan mewarisi kehinaan bagi pecandunya Dan meninggalkan dosa merupakan kehidupan bagi hati Lebih baik engkau tidak mengindahkannya Nah ini para jemaah rahmati Allah ya di sini antum perhatikan kita perhatikan semua bahwa hubungan sebab akibat. Ketika kita baik hubungan kita dengan Allah dan manusia maka kita juga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Begitu pula sebaliknya ketika buruk akan mendapatkan keburukan yang sangat banyak. Ketika sudah terjatuh kepada dosa maka tutup beristighfar ya. Karena dengan al istighfar maafiro satu maaf ya, ditutup dosa-dosa kemudian dilindungi di akibat buruk dari perbuatan dosa Ibnu Rajab ketika menjelaskan ya yahfadka jaga Allah, Allah akan menjagamu ya. ulama salah mengatakan ketika kami lalai dalam menjaga Allah, kami mendapatkan hal yang tidak menyenangkan pada harta kami pada pembantu kami, pada kendaraan kami maka kalau kita pulang mendapatkan hal yang tidak menyenangkan Pasti di jalan tadi ada dosa Dosa apa yang kita lakukan Nah ini para jemaah rahmati ya Allah Pasti kita punya dosa ya. Sehingga apa Sehingga kita segera istighfar Banyak istighfar Di oleh kota ada Istighfar kalian dimanapun Tempat makan, di jalan Sosok imin mengatakan di kantor dimana saja Karena kamu tidak tahu istighfarmu yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diterima oleh Allah taala apa? Satu dunub ma'a wiqayati Dosanya ditutup, kemudian dilindungi dari akibat dosa tadi, ya. Dari perbuat apa dari apa? Dari akibat buruk <tuh> yang tidak menyenangkan. Nah, maka di sini ada hubungan antara perbuatan baik dengan balasan, perbuatan buruk dengan balasan, ya. sehingga beliau mengatakan irtibatul khairi wa syarri bil amal, hubungan ya kebaikan dan keburukan dengan amal. Waktu rataballah subhanahu husulal khairat fi dunya wal akhirah, wahusulal syururi fi dunya wal akhirah, في كتابه على الأعمال ترتب الجزاء على الشرط والمألول والمألول على العله والمسبب على, على السبب وهذا في القرآن يزيد على ألف موضع فتارة يترتب الحكم الخبري الكوني والأمر الشمري على الوصف المناسب له الله. الله تعالى تلح من يسون dengan الأورور ya yaitu apa mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat dan keburukan-keburukan dunia dan akhirat dalam kitabnya berdasarkan amal-amal ya kadang balasan sesuai dengan syarat kemudian sesuatu yang diraih sesuai dengan ilah alasannya apa sehingga bisa mendapatkan itu ya Alasa, syaratnya apa sehingga dapat balasan tersebut? Kemudian ya. al-musabab alal alas sabab, yaitu musabab sebab akibat. Ini akibatnya begini karena sebabnya begini. Nah, itu disebutkan secara berurutan dalam Al-Quran disebutkan seribu lebih, ya. Kadang di situ ada hukum khobari kauni, ada hukum al-amr asyari sesuai dengan yang sifat-sifat yang ada. Nah, ini. Hukum khobari yaitu sebab akibat secara alam. Kalau memang orang suka bongkar-bongkar alam dengan semaunya, ya jangan heran kalau terjadinya pencemaran, terjadinya polusi, ya terjadinya longsor, terjadi banjir. Zaharul <tuh fasadu fil barri wal bahri bima aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan dengan sebab tangan manusia. Ya, Meskipun juga ini mengarah kepada kesyirikan ya, Juga fisik juga ya. Kemudian juga Barang siapa mencuri dipotong tangannya Ini dalam Al-Quran banyak sekali ya. Seperti Orang Yahudi ya. Falamma atau Amma nuhu anhu Kulna lahum kunu Ketika mereka itu tidak mau patuh dengan larangan Allah, ketika dilarang hari Sabtu untuk mancing, ya, untuk apa namanya untuk nyari ikan, mereka lah, mereka pasang apa? Pasang ininya bukan di hari Sabtu, pasang apa ya? Pancing atau jala bukan di hari Sabtu. kuno eh, kunu kiro datan hosin. Jadilah kalian kiro datan khosin. yaitu kera-kera balasannya. Ya. Kemudian juga Wasari, wasari, fakto huma, kasaba. Orang mencuri laki perempuan, potong dua tangannya, bagi balasan atas apa yang mereka perbuat. Ini antara sebab akibat ini, ya ada, Ikhwan. Oleh karena itu, mari kita menjadi orang tua sebagai sebab kebaikan kebaikan bagi anak-anak. Kalau anak kita kurang ajar sama kita ya kita coba berhenti sejenak gimana dulu kita sama ayah kita <laughs> ya ini anak kok badung dia merasa sudah baik karena sudah tobat ya. ternyata dulu pernah ya kepada ayahnya seperti ada orang yang narik orang tua dari rumahnya sampai di jalan ini kisah nyata cukup cukup dulu aku narik bapakku sampai di pintu. Apa kata yang narik? Ini balasan tambahan bagimu. Siapa yang narik? Anaknya sendiri. Dibalas. Ya, dibalas. Nah supaya itu tidak terjadi, potong dengan istighfar. Dengan sebenar-benarnya. Cari sebab-sebab bagaimana anak tidak durhaka. Doa minta kepada Allah Ta'ala. Karena istighfar tadi apa? Tolabul mafiroh. Apa mafiroh? wiko syar ma'a dilindungi dari akibat dari dosa berupa keburukan tadi anak durhaka sama kita dengan sebab kita dulu durhaka akibatnya anak juga durhaka al min jinsin amal balasan zona perbuatan maka kalau antum dolim pada orang pasti ya kata Imam Syafi'i kalau kalian menzinai anak Perempuan orang dengan harga Saya lupa harganya itu Misalkan 100 ribu Misalkan ini bahasa kita Maka anakmu akan dinilai Dengan lebih rendah daripada itu, itu. Pasti ada balasannya ya, Al min amal Tapi kalau kita berbuat baik Juga pasti ada balas Balasannya, oleh karena itu banyak kita berbuat baik Sehingga juga nanti Kalau Allah tidak membalas langsung pada kita Di dunia, di akhirat ya di dunia kepada anak-anak kita sampai tujuh turunan bahkan tadi laknatnya juga sampai tujuh tujuh turunan ya asabi ya mungkin kedua tidak tiga tidak empat tidak yang ketujuh yang kena asabi yang ketujuh yang yang kena yang kayak tadi dijaga sampai Allah sampai yang ketujuh ini karena apa cucu kita adalah anak kita cucu kita adalah anak anak kita sehingga mereka mendoakan adalah doa dari anak-anak. Wa -anak. ya. alal mauludi lahu Yang punya anak itu wajib masih rizki, ngasih nafkah. Siapa? Tidak hanya bapaknya juga kakeknya. Sehingga kalau kakeknya kaya, kemudian bapaknya miskin, maka kakek ini yang satu keturunan lelaki ya, wajib ngasih nafkah kepada cu cucunya. Ini. Ya, hubungan dalam Islam para jamaah. Semoga bermanfaat karena waktunya memang terbatas. Kemudian selanjutnya saya kembalikan kepada ikhwan yang ada di studio ya. Fa <tuh> tafaḍḍal masykura wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam ustaz barakallahu fiqu wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas uraian materi yang begitu bermanfaat. Yang ustaz telah sampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan atas ilmu tersebut, dimudahkan kita untuk memahaminya, dan juga mengamalkannya dalam aktivitas ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Yohanes Islam kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya, seputar pembahasan ini, silakan di 0218236543, sebutkan nama Anda, dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat kirimkan saja di 0819896543. Baiklah kami akan mencoba untuk mengangkat satu telepon yang telah masuk. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana ini? Saya. Arsat dari Palu Sulawesi Tengah. Pak Arsat, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya Pak Arsat. Pak Arsat cukup ya, mendengar melalui telepon saja. Iya. Oke. Okay, iya. Ya. Pak, ya. di zaman Rasulullah atau Tabiin Tabiin itu pendidikan apa ilmu dunia itu kan belum tidak begitu berkembang, atau belum berkembang dengan baik, dan nah, sekarang eh, yang diajarkan lebih banyak, diajarkan kepada anak ilmu tauhid, ilmu agama lah. Nah, sekarang, dengan kondisi sekarang itu sangat pesat, perkembangan sains dan teknologi sehingga begitu sulitnya mendidik anak untuk pendidikan agama, karena di... di di, di, sekeliling dia itu kan perkembangan tes dan teknologi yang begitu pesat sehingga pertanyaan bagaimana caranya mendidik anak agar supaya pendidikan agamanya juga sangat baik tetapi juga pendidikan sains dan teknologi pendidikan keduniawaan keduniaannya itu juga untuk mengikuti perkembangan yang setara ini juga misalkan pendidikan tentang televisi dan macam-macam lah Nah, hmm. Itu untuk menjadi bekas hidupnya dia di dunia ini. Sekarang pertanyaan bagaimana cara memadukan antara pendidikan agama di satu sisi untuk bekas hidupnya di akhirat, tetapi pendidikan sains dan teknologi untuk bekas hidupnya di dunia. Baik Bapak, cukup bisa sudah kami tangkap pertanyaan Bapak. Masum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Yeah. Uh... Tadi saya tangkap ada dua. Yang pertama, bagaimana mensiasati anak-anak kita dalam hal pendidikannya terkait dengan perkembangan teknologi yang ada sehingga mempengaruhi dari sisi buruk kepada anak-anak. Yang kedua tadi keseimbangan antara ilmu agama dengan ilmu dunia. Ya. Yeah. Adapun teknologi memang sulit untuk dihindarkan, namun sebagai orang tua, ya kita punya kewajiban untuk menjaga anak-anak dari neraka. Sebagaimana Allah telah berfirman, Ya ayuhalladzina amanu amfusakum anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan tentang ayat ini yaitu apa? Allimuhu wa addibuhu. Ajarkan ilmu agama kepada mereka dan ajarkan akhlak. kalau kita tidak mampu sendiri, ya kita titip ke lembaga-lembaga yang ada, pesantren maupun sekolah yang di situ Ya, ditanamkan tentang akidah yang di situ ditanamkan pendidikan ya, tentang Quran dan hadis yang dipahami oleh salafus soleh para sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka ya ini kewajiban tidak bisa tidak kalau tidak akan dimintai pertanggungan jawab kalau bisa mendiri sendiri silahkan kalau tidak titipkan pada lembaga Ya. Kemudian ketika kita menitipkan lembaga ya orang tua ingin mendapatkan yang seimbang antara pendidikan agama dan pendidikan dunia. Anaknya dokter tapi hafal Quran. Ya, siapa yang tidak mau? Ya insinyur, hafal hadis, hafal Quran, siapa yang tidak mau? Semua mau seperti itu. Tapi tidak semua bisa. Mendapatkan seperti itu. Kadang menonjol dalam ilmu agamanya, kadang menonjol dalam ilmu dinnya, dan ilmu dunianya. Tapi harus diketahui, tidak ada yang boleh untuk meninggalkan pendidikan agama, karena makna dari hadis Nabi, tolabul ilmi, faridatun ala kulli muslimin, setiap Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, ilmu agama. Dan yakinlah kalau orang itu taat kepada Allah, tidak mungkin bisa terlaksana kecuali dibangun di atas ilmu. Dan orang yang takwa kepada Allah, maka apa? Tidak akan pernah merasa kelaparan kekurangan. Wa may yattaqillaha wa Barang siapa bertakwa pada Allah diberikan jalan keluar dari setiap persoalannya dan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga. Jadi kalau belajar agama, wah nanti enggak bisa makan, enggak bisa hidup. Ya. Dalam sejarah tidak pernah ada ulama yang kelaparan <laughs> sejarah gak ada ya. ya tapi gak bisa misalkan gak bisa hidup mewah itu urusan lain ya emang yang enak kan hidup itu apa pas-pasan dia Ikhwan eh, pas-pasan kan pas pingin rumah bisa beli pas pingin mobil <laughs> ganti mobil bisa ganti <laughs> itu namanya hidup hidup pas-pasan ya Nah oleh sebab itu jangan merasa kecil hati kalau kita belajar agama. Justru harus sedih ketika tidak paham agama. Ada hadis yang, yang oleh Imam Al, -Al Hakim bahwa Inna Allah abgadu ala kulli jahilin bidinih alimin bidunya aku ya bahwa Allah itu marah kepada orang yang bodoh tidak tahu agamanya tapi dia mahir dan canggih dalam urusan ilmu dunianya ya hadis tersebut Di oleh Al-Bain al dalam Sahihul Jami ya. oleh karena itu harus semuanya belajar ilmu agama yang barangkali terlambat tidak ada kata-kata terlambat. Ya. Tidak ada kata-kata terlambat. Ada orang yang baru 70 tahun baru belajar agama. Oleh karena itu mari kita luangkan waktu kepada bapak yang bertanya. Ya, keseimbangan memang penting. Namun kalau misalkan harus mengejar dunia, ilmu agamanya tertinggal, maka itu tidak benar. Kita semakan ditanya oleh Allah Taala. Ya. Oleh sebab itu. <coughs> Jangan merasa khawatir kecil hati ketika anak-anaknya hanya sekedar menghafal Al-Qur'an, ya maka Allah Taala akan memberikan keberkahan jika melakukannya dengan keikhlasan semata mata karena Allah, insya Allah dunianya akan ikut dan rezekinya sudah di wamindhabatin fil ardi illa ala Tidak ada yang melata di, di atas muka bumi kecuali Allah yang menjamin rizkinya. Lebih-lebih mereka yang bertakwa, taat kepada Allah Taala. Walau an ahla al Qur'an amanu wa taqaw, la fatahna alaihim barokati mina sama iwal at. Walakin kat debu, fakotnahu bimakanu sebelum. Seandainya penduduk bumi satu negeri itu beriman bertakwa dan iman takwa tidak mungkin dibangun di, kecuali di atas ilmu, ilmu agama yang benar. Maka kalau seperti itu kami buka barokah dari langit dan bumi. Ya, jangan heran, jangan jangan kecil hati. Ya, dan justru malah kalau orang itu ngejar ilmu dunia, kemudian melalaikan akhiratnya, banyak orang-orang yang rusak dan merusak. Rusak untuk dirinya, untuk foya-foya. Rusak untuk dirinya, tidak peduli haram, halan haram. Kemudian juga merusak orang lain, zakat tidak keluar, bahkan juga mengambil haknya orang lain. Itulah kalau tidak tahu ilmu agama sementara hanya sekedar paham ilmu dunia. Ya, Allahu a'lam Baik Ustaz Barakallahu Fik wa Khairan Terima kasih atas penjelasannya Berikutnya kami akan beralih ke pesan singkat Pertanyaan dari hamba Allah Assalamualaikum Ustaz Ustaz misalnya ada seseorang yang pada saat mudanya Suka atau gemar melakukan perbuatan zina Sedangkan dia saat ini sudah bertobat Yaitu tobatan nasuha Apakah masih ada kemungkinan Anaknya nanti juga melakukan perbuatan seperti bapaknya Melakukan zina Silahkan Ustaz Ya eh, eh. Seperti yang saya sampaikan Ulama menjelaskan definisi al-istighfar Ya Apa istighfar? Tolabul maghfirah Minta maghfirah Apa al-maghfirah? Al-maghfirah adalah ya, Wiqayatul syar Ma'a satrid dunub. Apa wiqayatul syar? Dilindungi Wiqayah Dari keburukan akibat dosa dia Sehingga tidak terjadi keburukan padanya Termasuk tadi Dia punya dosa zina kalau dia sudah istighfar, apakah nanti anaknya juga akan berzina atau cucunya atau lainnya? Kalau dia sudah taubat nasuha, maka di sini wiko itu syar dilindungi dari itu. Ma'asatir dunub bersama dengan itu dosa dia di ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu banyak istighfar. Kalau taubat na, taubatan nasuha, insya Allah diputus ya. Di sini bagi yang terkena kepada keturunannya, bagi mereka yang tidak mau bertobat, ya ada orang bilang tua-tua keladi semakin tua semakin jadi. Seharusnya rambut putih, jenggot putih menjadi sebuah perhatian besar, peringatan bahwa kita ini sudah mulai umur, ya sehingga apa sehingga berhentilah ya berhenti untuk berbuat dosa sebagai peringatan bahwa kita sudah dekat ya dengan yang namanya kematian karena Nabi bersabda akmaru ummati baina sitin wasabain umur umatku itu antara 60 sampai 70 nah, kalau lebih berarti dapat bonus para jemaah ya Eh, dapat bonus kalau lebih dari 60. Baina sitin wa wasabain. Ya, a'maru ummati baina sitin wa sabain. Umur umatku antara 60 sampai 70. Ya, Allahu a'lam bisa. Eh. Baik, Ustaz Barakallah Fik. Kami berikan satu kesempatan kembali untuk telepon yang terakhir di perjumpaan ini silahkan di 021 823 6543. Halo. Untuk telepon yang terakhir

Terputus. Mohon maaf, kita akan coba kembali untuk telepon yang selanjutnya. Kami himbau untuk Anda mematikan atau mengecilkan uh, suara televisinya. Cukup, Anda bertanya langsung melalui telepon saja. Silahkan. Halo, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa ini? Di mana? Dari Ali Ahmad uh, Karosagu. Uh, Silahkan. Silahkan. Pertanyaannya: Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam anu uh -huh. kemarin saya melihat di televisi Ustaz. Mm -hmm. <tuh> itu ada anak anak sekolah dianjurkan masuk ke puru, Ustaz. Mm hmm. Lalu masuk ke gereja. Mm -hmm. Setelah itu masuk ke masjid. Ustaz. Mm -hmm. Apakah boleh anak-anak Islam? Kedua-duanya anak Islam. Lalu anak ke Islam. Mm -hmm. Ya, lalu masuk ke gereja. Mm -hmm. Lalu masuk ke masjid. Terus pertanyaannya Kemudian, Amin, Ustaz itu. Ya itu pertanyaan saya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Ustaz uh, Boleh diulang? Biar jelas Ya pertanyaannya dari saudara kita di Mamuju Tengah Ustaz Saya melihat di televisi kemarin ada anak-anak yaitu yang beragama Islam dua orang anak disuruh datang ke tempat ibadah seperti pura lalu gereja baru kemudian masuk ke masjid apakah boleh seorang Muslim masuk ke tempat ibadah agama lain seperti pura atau gereja silakan saudara iya jadi begini ya eh uh pendidikan kepada anak ini sangat penting karena mereka masih polos ketika dimasukkan yang baik maka baik yang ada ketika dimasukkan keburukan keburukan yang ada tentu saja kalau itu tujuannya mendidik maka itu pendidikan yang salah pendidikan yang menyesatkan kalau khawatir anak-anak tidak punya sifat toleransi maka itu juga kekhawatiran yang berlebihan, kekhawatiran yang tidak beralasan. Apakah negara juga mengajarkan begitu? Bukankah negara menjamin keyakinan yang diyakini masing-masing? Lakum dinukum waliyadin. Ya. Yeah. Sehingga pada sebagian orang mendidik anak-anak seperti itu adalah mendidik kesesatan. Masing-masing orang punya keyakinan. Islam punya keyakinan. Allah yang mengatakan, ya, laqad kafarul qalu inna Allah thalithu Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah Trinitas. Al-Qur'an yang mengatakan. Kalau ada yang tidak terima, berarti menistakan Al-Qur'an. Kalau mengatakan bahwa ya itu merupakan sesuatu ujaran-ujaran kebencian berarti menistakan Al-Qur'an. Ya. Sehingga kontradiksi antara pernyataan-pernyataan tersebut oleh sebab itu tidak boleh ya mengajak anak-anak ke tempat-tempat tersebut. Ya, karena itu pendidikan yang tidak benar dan negara menjamin masing-masing. Ya. Apakah kemudian toleransi untuk kemudian apa? Membenarkan hal yang hal yang lain. Inna dina in Islam. Agama di sisi Allah agama Islam. Al Quran yang mengatakan. Wa ma ya betagi gairat Islami dinan falayuk balaminhu. Wahyu fil akhirat min al mencari agama selain Islam, ya, maka tidak akan diterima dan dia termasuk yang rugi. Siapa yang mengatakan Al-Quran? Kalau tidak terima dari Al-Quran, berarti menistakan Al-Quran. Kalau menistakan Al-Quran, ada hukumnya. Kan begitu. Ya. Dan bukan berarti kemudian mengajarkan anak-anak untuk memerangi orang selain Islam. Tidak. Ya. Oleh karena itu kepada anda siapapun sebagai pendidik, sebagai tokoh Jangan mencampur adukan antara hak dan yang batil. Anda akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tidak mengajarkan kepada anak-anak oh, untuk apa? Untuk menyerang misalkan. Itu jelas salah. Seperti menyerang gereja di Surabaya itu salah. Salah besar, salah total. Tapi bukan berarti untuk suruh masuk ya ini ini namanya membalas kesalahan dengan kesalahan ya. dan kalau anda sebagai pendidik Islam agama Islam tidak seperti itu buktikan Nabi dulu sama ya Muhammad kata orang Mesir Quraisy kami mau menyembah Tuhanmu setahun asalkan kamu juga mau menyembah Tuhan kami setahun ini barter ya. kami mau masuk masjid asal kamu juga masuk gereja ya ini barter sama turun surat kul ayuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa antum a'biduna ma a'bud wa la ana abiduma ma wa antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum wa agamamu agamamu agamaku agamaku la ikraha fid din Kot tabayyin Telah tidak ada paksaan dalam agama Telah jelas antara Petunjuk dan kesesatan ya. Jangan Membalas kesalahan dengan kesalahan Ngebom gereja Tidak boleh ya. Tidak boleh Seperti itu Juga masuk Untuk membandingkan Apa juga tidak boleh Tempat-tempat ibadah seperti itu para jamaah. Ya, ya kita kita berbicara agama. Ya kalau bicara hal lain, ya lain lagi. Oleh karena itu, ya hendaklah apa? Hendaklah berikan ya pelajaran kepada anak -anak. anak. anak, tidak paham, nanti akan dapat apa? Oh berarti semua agama itu sama. Ya. Akhirnya ada apa? Memang Islam itu benar, tapi yang lain belum tentu salah. Nah, ini akhirnya. Semua sama menuju surga, tapi yang satu pakai agama Islam, ini agama ini. Ya. Nah ini para jemaah rahmat Allah. Negara sudah menjamin kok, nggak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang disusun oleh negara. Ketika orang berpegang teguh kepada agamanya, bukan demikian. Ya. Mudah-mudahan kita juga diberikan istiqomah, ya istiqomah bukan berarti ketika kita berpegang teguh kepada agama kita kemudian serang-serangan yang ada itu serang-serangan yang ada seperti itu Islam berlepas diri ya membunuh diri seperti itu bukan bukan berarti ketika kita anti dengan itu kemudian juga masuk-masuk ke dalam tempat-tempat ibadah agama lain ya karena ini merupakan hal yang prinsip ya lakum dinukum waliyadin tapi tetap kalau tetangga kita orang beragama lain harus dimuliakan tetap ya pernah Ab Abdullah bin Umar radallahu ta'ala huma sembelih kambing apa kata Nabi itu Yahudi kasih du kasih dulu itu ya Aisyah bertanya ya Rasulullah innali jarain ila ayyhi mauhdi qala ila aqrabi ya Rasul saya punya dua tetangga siapa yang kasa? saya kasih hadiah dulu yang paling dekat dengan pintumu Nah, misalkan ya, pintu ini agama lainnya itu. Hormati enggak boleh kita kemudian mengganggunya. Ya, wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min faqila manhum ya Rasulullah alladzi la ya'man jaruhu bawaiqahu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasul? Tetangga yang tidak aman dengan gangguannya. Siapa tetangga? Para ulama membagi tiga. Muslim punya hubungan darah Maka dia punya hak sebagai muslim, hubungan darah sebagai tetangga. Muslim gak ada hubungan darah, hak muslim bersin, alhamdulillah dijawab. Ya, Kemudian punya hak tetangga. Bukan muslim, bukan hubungan darah, punya hak tetangga, tidak boleh diganggu. Agama Islam mengajarkan kebaikan kepada siapa saja. Tapi bukan berarti kemudian dijeli dengan akidah yang lain. Enggak benar menyesatkan, berdosa, bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga bermanfaat. Allahu a'lamu bisawab. Jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa